Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Henry Video Game. Kali ini saya mau melanjutkan game Tomb Raider 2013 ya teman-teman. Tentunya saya akan bermain di part 3. Oke, langsung saja kita lihat dulu potongan adegannya teman-teman. Black and I woke up in a cave. There was this crazy man Roth and a dead body. Oh God, where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Oke, sepertinya saya sudah memasuki gameplay ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya ya teman-teman. Oke, misi saya kali ini adalah mencari rekan-rekan si Lara Croft ini ya, atau rekan saya ya yang menghilang begitu saja ya. Setelah kejadian kemarin kapal perahunya yang pecah atau hancur. Oke, saya akan mencari rekan saya. Oke, dimulai, saya harus memasuki ruangan ini ya teman-teman. Ada apa ini? Oke, ada jalan di sini sepertinya teman-teman. Oke, saya ambil obor dulu ya. Oke, saya akan menggunakan obor itu untuk memasuki ruangan bawah tanah ini sepertinya ya. Apa itu? Wah, pintunya tiba-tiba tertutup. Bodoh amat. Oke, kita lanjutkan ya. Kita menuju ke ruang bawah tanah ya. Kita masuk saja. Oke, kita turun. Apakah di sana ada zombie? Sepertinya nggak ada ya teman-teman, karena ini bukan game horror ya, atau game serem ya. Oke, berhasil kita turun ya. Oke, kita menuju ke ruang sini nih. Oke, ada apakah di sini? Sepertinya masih aman ya, belum ada apa-apa ya teman-teman ya. Oke, saya akan melewati besi ini. Di sini ternyata air yang menggenang sungguh dalam ya teman-teman ya, dan ruangannya sangat sempit dan gelap ini. Sangat mengerikan sekali ya. Oke, kita teruskan perjalanan, semoga tidak ada hantu. Ternyata banyak tengkorak ya teman-teman ya. Padahal ini bukan game horror ya, tapi banyak tengkoraknya ya. Oke, sepertinya saya harus membakar ini nih, membakar tempat ini ya. Kalau bisa saya bakar semuanya ini biar habis semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan perjalanan. Oke, sepertinya saya harus mencari senjata ya teman-teman ya. Senjata baru ini untuk si Lara Croft. Oke, saya sudah mendapatkan ini. Senjatanya nempel di daging itu. Daging sapi atau kambing itu, saya nggak tahu itu ya. Karena di sini banyak daging-daging tuh yang digantung tuh teman-teman ya. Oke, sepertinya saya harus menggunakan senjata yang baru ya. Oke, ayo buka. Oke, berhasil terbuka ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka pintu ini. Ayo cepat buka pintu ini. Ayo terbuka cepat. Oke, berhasil terbuka lagi ya teman-teman ya. Sepertinya ini lorong bawah tanah lagi ya. Saya terus ke dalam ini. Oke, semakin angker ini tempatnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sangat sempit sekali. Oke, berhasil ya. Oke, ada ruangan baru. Masih dalam perjalanan. Oke, kita telusuri aja terus. Ternyata di sini buntu ya. Lihat mana ini. Ternyata saya harus ke atas ya rupanya teman-teman. Di sana ada tangga, kita lompat saja. Oke, kita naik. Kita menuju ke arah atas. Semoga di atas nggak serem ya. Oke, kita langsung naik ke atas. Oke, berhasil. Tidak ada apa-apa ya di sini ya. Oke. Apakah ada musuh? Sejauh ini saya belum menemui musuh ya teman-teman ya. Oke, masih aman ya. Oke, kita terus lanjutkan perjalanan. Semoga saya ketemu dengan rekan-rekannya si Lara Croft ini ya. Oke, sepertinya ini potongan adegan ya. Kita lihat ya, apakah ada rekan-rekannya Lara Croft di sana? Apakah atau para penjahat? Ternyata benar itu rekan-rekannya si Lara Croft ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya potongan adegannya teman-teman. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot.
Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Not really cut out for island life, I'm afraid. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the Sun Queen. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to myths. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds of the battle, laying waste to all who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command, and she ruined everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. But what happened to you? Oke, sepertinya saya sudah memasuki gameplay ya teman-teman ya. Ternyata si Lara Croft ini ditinggal oleh rekan-rekannya ya. Pada kemana itu rekan-rekannya tadi ya? Tiba-tiba menghilang begitu saja ya teman-teman ya. Oke, apakah mereka benar-benar meninggalkan? Ternyata, aduh, terkena jebakan ini si Lara Croft ini ya teman-teman. Sementara dia sendiri dia rupanya. Aduh, bagaimana ini? Aduh, keras sekali. Waduh, ada suara apa tuh? Aduh, bahaya ini. Kayaknya ada binatang buas ini. Ada binatang apa ini? Aduh, oke, saya tetap fokus. Kalau nongol langsung saya panah ini. Binatang apa ini nih? Coba kita lihat. Ayo, muncul kau. Mana ini? Saya harus tetap waspada. Oke. Apakah sangat ganas? Saya nggak tahu. Dan ternyata serigala berbulu domba, teman-teman. Saya pikir apa ya. Oke, ternyata binatang itu serigala berbulu domba ya teman-teman ya. Oke, kita tetap waspada. Sepertinya masih ada ini. Oke, dan masih ada lagi. Oke, tepat sekali. Tinggal berapa ini? Oh, kena dua ya. Nggak tahu nih, masih ada berapa lagi, saya nggak tahu nih. Oke, wah, sangat mengerikan ini. Oke, satu lagi. Dan berhasil ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah aman ya. Sudah nggak ada lagi binatang buas. Oke, aman. Saya harus melepaskannya ini. Aduh, sakit banget ini. Nah, itu dia tuh temannya tuh. Woi, kenapa kalian meninggalkan saya? Saya lagi tidur tahu. Oke. Wah, mereka sepertinya juga sibuk ya. Kayak ada sesuatu yang menyerang ya ketika si Lara Croft ini tertidur ya, teman-teman ya. Oke, berhasil ditolong ini oleh rekan-rekannya nih. Oke, kita kumpul lagi dengan rekan-rekannya si Lara Croft ini ya. Oke. Kita lihat dulu ya teman-teman potongan adegannya. But I passed out. When I woke up they were both gone. You guys should need to want and all. We need to find them. Wait. What about Rock? Okay. Let's split up. One of us go with Lara and meet up with Rock. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No. Let me. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Rock. We'll find Sam and this Matthias guy. You gonna be okay? Yes, I probably just need to rest for a few minutes. You sit here. I'll check up ahead. Okay. Oke, saya sudah memasuki gameplay lagi ya teman-teman ya. Oke, saya sendiri lagi. Oke, kita ke api dulu. Aduh, kesundut api panas. Enak bener itu, langsung nginjek api, langsung kesundut dia. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke lokasi berikutnya ya teman-teman. Oke, pada kemana ini rekan-rekan saya ini? Selalu saya ditinggal ini. Aduh, sangat menyeramkan ini, saya sendiri ini. Oke, ada busur panas, sepertinya saya harus ambil dulu. Oh, ternyata sudah penuh ya senjata saya.
Oke. Apakah aman? Dan di sana ada binatang lagi itu. Serigala berbulu domba lagi. Ada dua. Awas. Oke. Kuat dia. Oke, berhasil. Satu lagi. Sini maju. Sini maju. Sini. Oke, berhasil dilumpuhkan. Nakal-nakal mereka ya, si serigala berbulu domba ini. Oke, kita lanjutkan ke lokasi berikutnya ya. Kita cari ini. Sepertinya saya harus mencari rekan-rekan saya lagi nih ya. Oke, apakah... Oh ya, saya harus lewat sini. Kita naik terus, kita naik. Apakah aman? Saya ngeri ini, takut ada serigala lagi ini tiba-tiba muncul ya teman-teman ya. Oh, sepertinya itu rekan saya itu ada di depan pintu gerbang situ ya. Oke, saya hampiri saja. Oke, kita lihat dulu potongan adegannya teman-teman. I've seen these before. Oh. They must be ritualistic. This female image is particularly interesting. Looks like it was made quite recently. It's by those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors. Remarkable. Yes, well, let's hope we don't become murderers, too. See if you can work the other one. The handle's missing. Together. Shit! It won't take the force. I'll have to find something sturdier to turn it with. Must be something around here we can use. Incredible. Oke, sepertinya saya sudah memasuki gameplay lagi ya teman-teman ya. Saya harus mencari box yang berisikan senjata ya, supaya saya bisa mengupgrade senjata yang akan saya gunakan untuk membuka pintu yang tadi ya teman-teman ya. Oke. Ternyata ada serigala. Aduh, main sampok aja dia, main gragot aja dia. Oke, mana sini? Mana lagi? Dia benar-benar pada ganas ini serigala berbulu dombanya ini. Oke, berhasil saya panah ya. Oke, kita kabur aja dulu ya. Kita kabur, kita langsung cari boxnya aja ya. Jangan ladenin serigalanya ya, pada galak-galak itu serigalanya ya. Oke, mana lagi nih? Oke, ini dia. Saya dapat boxnya ya. Oke, kita buka aja dulu. Oke. Oke, ternyata dia nguber ya. Ini dia nih. Nih makan nih. Tuh, makan tuh. Pada galak-galak ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Harus kemana lagi nih? Sepertinya saya sudah mendapatkan box yang bisa digunakan ya tadi ya, untuk mengupgrade senjata saya ya. Oke, kita menuju lokasi berikutnya, menuju base camp yang untuk upgrade senjata ya. Ternyata saya dihadang oleh serigala berbulu domba lagi. Oke, sini maju. Maju sini. Sini satu lagi. Oke, satu lagi sini mana? Aduh, nyungsep dia. Keenakan mana dia? Si Lara Croft ini nyungsep ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya menuju base camp ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Oke, ada busur panas sepertinya ya. Oke, kita ambil aja dulu. Nah, itu dia tuh base campnya ya, untuk mengupgrade senjata ya, untuk membuka pintu gerbang yang harus dibuka oleh si Lara Croft ini. Oke, kita langsung upgrade ya. Oke, kita upgrade dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih senjatanya nih. Oke, jadi dia menggunakan besi ya, tadinya kan kayu ya, batangannya kayu, sekarang jadi besi, jauh lebih kuat ya nanti ya untuk membuka pintu gerbang tadi ya. Oke. Oke, sepertinya saya harus ke sana ya untuk membuka pintu gerbang yang tadi ya. Rekannya sudah menunggu itu. Oke, kita langsung buka aja. Oke, kita buka, ayo buka gerbangnya. Sepertinya berhasil ya teman-teman ya. Oke, buka gerbangnya, ayo cepat-cepat. Oke, berhasil sepertinya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke ruangan baru ya, atau lokasi baru ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai sini aja dulu video game dari saya. Saksikan Henry Video Game di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.